Bapak Ibu dan teman-teman semua, semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview dan memberikan sebuah informasi terkait dengan minyak zaitun ya. Jadi minyak zaitun. Kita langsung lihat aja ya beberapa testimoninya. Ini satu ada ini. Kita bacakan. Saking testimoni zaitun ya, saking happy-nya suami saya mengidap diabetes tipe 2 umur 43 tahun dan juga mengidap sakit jantung akibat diabetes yang berujung pada penyumbatan pembuluh darah. Pasang ring di 3 pembuluh darah di jantung sudah seminggu ini sangat getol konsumsi zaitun. Hanya zaitun, subhanallah. Diabetesnya benar-benar dapat terkontrol dengan baik. Tiap bangun pagi selalu cek kadar gula darah dan sudah seminggu ini selalu di kisaran 120. Yang biasanya kalau cek di pagi hari pasti di 180. Amazing. Nah, zaitun benar-benar mantap, alhamdulillah. Nah, itu salah satu testimoni ya. Salah satu testimoni dari minyak zaitun. Saya ambil satu lagi, itu dari artis ya, mungkin ini lagi terkenal ya artisnya, namanya Selena Gomez, artis internasional ya. Kita lihat baca komentarnya terkait minyak zaitun ini ya. Ini dikutip oleh detik.com. Mantan Bina Edislein, mantan kekasih Justin Bieber ini ternyata memiliki rahasia untuk menjaga suara merdunya, menjaga agar pita suara tetap pada kondisi prima. Selena mendapatkan rahasia ini dari penyanyi Kelly Clarkson, yaitu mentornya ya. Sebelum nyanyi di panggung, aku selalu minum minyak zaitun meski tidak enak, tapi baik untuk tenggorokan. Dr. Selena pada Yuk. Top the of the pops ya. Itu dia beberapa sedikit sih sebenarnya, sengaja saya buat simple. Jadi ini intinya zaitun itu bisa untuk berbagai macam sakit ya, penyakit. Saat ini juga untuk meningkatkan imunitas tubuh juga bagus. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau mau pesen nanti bisa di kontak ke WA ya, atau tinggal klik di pesen zaitun di link di deskripsi video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.